selanjutnya untuk sosis ayam ya, kita vacuum di alat yang skala kecil ya. Sebenarnya juga lebih bagus sih skala yang industri ya, dua-dua baik ayam ataupun untuk sosis yang dari sapi ya. Tapi di sini kita praktekkan dengan yang skala kecil ya. Kita tekan, cara penggunaannya kita tekan look-nya ya. Dari kiri kanan look itu kita tekan, kemudian kita buka. Kemudian di sini ada pipa pengait ya. Kita dorong ke depan ya. Di sini ada tombol yang kita. Nah, ini pipanya dia keluar ya. Pipanya keluar, oke. Oke, tadi mengeluarkan dengan ini ya yang kita tekan ya. Ini kita tekan, kita dorong ke bawah ya. Setelah itu kita seal ya. Seal temnya ini kita atur sendiri. Jadi kita harus coba-coba tadi di awal sebelumnya. Jadi kalau nanti misalkan sealnya ternyata kurang, ini kita bisa tinggal tekan plus atau minusnya ya. Oke, selanjutnya kita masukkan. Jadi hati-hati untuk penggunaannya ya. Setelah kita masukkan plastiknya itu di antara pipa ini ya. Jadi yang pipanya itu ketutup dengan dua plastik ya, yang dari bawah atau dari yang atas. Jadi pipanya ada di tengah-tengah posisinya ya. Setelah itu kita tutup, kemudian kita nyalakan. Nah, dia langsung vacuum ya. Jangan dibantu pakai kedua tangan kita ya. Kita agak membentuk ya, oke. Kita rapat-rapatin. Kalau sudah cukup, kita tekan di sini balok di tengah. Kemudian ditekan sampai dia nge-seal ya. Sampai sealnya dia selesai. Nah, ini ya. Ini adalah bunyi tanda bahwa kita nge-sealnya itu udah selesai. Ya, kemudian kita buka ya dengan menekan kunci lock kiri kanannya, kita tekan ya. Hasilnya seperti ini. Di sini otomatis pipanya dia akan masuk ke dalam kembali ya. Jadi nanti pada saat kita mau pakai baru kita keluarkan dengan dibantu ini ya.